Eh, Samin, jangan lupa hari ini. Bilangin juga sama si Bucek, ya. Ini mau ke sana kok. Bu, Bu, Ibu. Dicari-cari taunya di sini. Bikinin gua kopi. Pagi-pagi udah kesurupan aja tuh laki. Kenapa sih tuh laki pagi-pagi ngajakin perang? Punya biji satu, punya biji satu, hanyut di kali. Waktu sedang mandi, mandi sendiri. Punya biji satu, hanyut di kali. Bang! Kopinya? Oh, sini. Taro, sini. Bo, Bo. Ada apa lagi sih? Bikin nasi goreng. Hei bang, kopi juga belum diendus, udah minta yang lain. Ya elah, baru aja gue suruh bikin kopi sama nasi goreng, udah protes lu. Gimana gue suruh cari duit? Itu kan tugas abang. Apa gunanya lu kalau gue cari duit? Terus tugas lu apaan? Tugas gue ngabisin duit lu. Kenapa lu pagi-pagi mau masak? Udah tahu nanya. Ya kan basa-basi Yanti. Gak usah basa-basi deh. Lagi kesel. Bingung gue sama lu. Pagi-pagi udah uring-uringan. Kurang sajen. Laki gue Samin, laki gue. Laki lu lagi. Kenapa sih berantem mulu? Masa pagi-pagi udah ngajak tawuran? Nyuruh ini, nyuruh itu. Yanti, mana nasi gorengnya? Tuh, denger sendiri kan lo, aneh kelakuannya. Udah, sabar aja. Sabar, kesel tau. Anybody home? Ada apa sih? Kalau tawuran ajak-ajak dong. Kok tegang sih? Bu, cepetan, udah lapar. Sabar kenapa sih bang? Punya istri gak becus. Heh, ngomong jangan sembarangan ya. Ada masalah apa sih Yanti? Serem deh. Bodo amat, emang gue pikirin. Go! Bucek, lu ajak ngobrol deh Bang Lince. Ih, eketekong. Udah sana. Punya laki bikin kesel aja. Kalau gini terus puyeng kepala gue, Samin. Sabar Yanti, tarik napas. Udah Bucek, lu jangan ikut campur. Sabar bang, jangan pakai emosi. Gimana gue nggak emosi? Punya bini nggak ngerti. Punya laki nggak jelas. Mungkin dia minta sesuatu, nggak lu kasih kali. Ya minta apaan? Orang dia nggak ngomong. Yanti! Hampir serak gue. Udah, acting lagi. Hidup berpuluh-puluh tahun cuma berantem dulu. Capek gue Bucek. Gue gak terima, Samin. Sabar Yanti. Gue mau lawan dia. Ngomong-ngomong hadiahnya udah disiapin belum? Udah, beres semua. Gua gak bisa diperlakukan seperti ini. Sabar Yanti. Bodoh amat. Gua sabar, hajar bang, lu. Sabar bang. Tobang. Hah? Hei bang, kalau mau marah sama Yanti aja. Jangan sama Bucek. Gak ada angin, gak ada hujan. Kenapa sih lo? Habis lu sebagai istri gak bisa ngertiin suami. Kurang apa sih gue bang? Malam Jumat juga rutin. Aduh,
Apa salah Yanti bang? Dari pagi ngoceh melulu. Jadi istri itu harus bisa ngelayanin suami. PT cepetan, udah mulai rusuh nih. Saya kurang apa bang? Minta kopi saya bikinin. Minta nasi goreng saya bikinin. Minta bini lagi kali. Diam loh. Saya itu suami siaga Yanti. Harusnya lu bersyukur. Puskesmas kali. Diam loh. Bersyukur apa bang? Yang ada stres. Ya udah kalau lu stres kita di end. Aduh, Pak RT mana sih? Udah mau the end nih. Oh, ngancem loh. Assalamualaikum. Ada apa gerangan? Tahu tuh Pak RT Bang Lince. Dari jauh ku dengar keributan. Sungguh sangat memekakan telinga. Dan saya juga mendengar ada kata-kata perpisahan. Siapa yang mau berpisah? Nur Samin. Dia kan jomblo. Ih, Pak RT rumpi deh. Jadi ini sebenarnya ada apa? Tanya no sama Bang Lince. Aduh Pak RT, udah ah dibuka aja ah, lama. Ya udah Pak RT maaf, bawa kotaknya kemari. Sebenarnya ini hadiah ulang tahun untuk istriku tercinta. Apa? We'll be right back.